Kita sambut baik zaman milenial karena kenyataan makin maju secara material, ya, secara teknik. Tapi untuk siapa itu? Untuk manusia. Jangan manusia diperalat material. Material itu sebagai alat manusia untuk hidup, untuk lebih maju, lebih gampang, lebih mudah, dan tentunya lebih kokoh dan kuat oleh orang Indonesia yang ingin mencapai cita-citanya itu. Jadi tidak boleh kita hidup tanpa pola. Sekalipun apapun hebatnya informasi, kita harus bisa menyaring dan makin memperkuat informasi yang baik itu, memperkuat pola generasi milenial.